Teknologi sekarang ni telah banyak membawa kepada kebincangan kasih sayang di antara terutama sekali anak-anak lah, pelajar-pelajar bawah umur dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak berperanan dalam mengatasi hal sebegini ataupun saya nak membina kasih sayang tu lah. Ya, saya rasa dia masukkan gadget lah. Kanak-kanak sekarang iPad, iPhone, maknanya banyaknya manusia ni dia lebih suka pada benda yang tidak ada roh, lebih pada benda ada roh. Dan sebenarnya anak-anak kita akan ikut perangai kita. Anak-anak ibu bapa tak ada iPad, tak ada, yang tak guna iPad tak akan ikut pun. Yeah. Maka untuk tu saya rasa saya nak kongsi, saya pernah sebut sebelum ni dalam Oprah punya show, di mana satu anak dia nakal, suka beli mainan, tiba-tiba dia freezekan everything, dia buat aktiviti bersama anak-anak, pergi piknik, basuh kereta sama-sama. Lama-lama anak dia tak perlu pun gadget dan tak cari mainan pun, sebab anak-anak nak mainan kena nak kasih sayang, nak perhatian. Pergi gadget pasal tak ada benda nak buat. Jadi kalau ibu tu beli benda-benda yang boleh berinteraksi sama, bila kita beli mainan untuk anak-anak, tentukan kita boleh sama-sama dengan dia. Jadi macam ni, saya rasa kalau kita beri pilihan pada anak-anak, masa dengan ibu ke mainan harga RM2,000, mesti dia nak masa dengan ibu. So cari masa itu. Dan ibu-ibu sekalian, siapa yang bekerja tu, janganlah kita tinggalkan sisa-sisa masa untuk di rumah. Bila kita di tempat kerja, tentukan kita laku dengan efisien dan niat, dan kata saya boleh kerja penat, jangan sebut. Bila sebut penat dan tak sihat, memang kita akan penat. Dua perkara jangan sebut: saya tak sihat, saya tak larat. Jangan sebut. Sebab kalau kita tak sebut benda tu, we have 50% more energy. So kita niat, okay, nak balik rumah, bayang balik ni saya nak berkasih sayang, saya nak memuji anak saya, saya nak menghargai suami saya, saya nak bayang apa nak berlaku best. Jangan go into negative mode, insyaAllah.